Polri akan menggelar, membuat penyekatan di 333 titik, terutama titik utama, yaitu dari Lampung hingga Bali. Itu adalah titik mobilisasi utama yang harus kita lakukan penyekatan. Selain cek-checkpoint yang kita bangun di beberapa daerah, kita juga menggelar operasi keselamatan yang akan kita laksanakan tanggal 12 April hingga 27 April. Operasi keselamatan ini adalah untuk mensosialisasikan tentang peniadaan mudik. Kemudian kegiatan kita juga membagi masker. Kemudian tes, rapid test antigen gratis dan bakti sosial lainnya. Ini benar-benar kita berharap kesadaran masyarakat untuk tidak mudik sangat kita harapkan bersama.